sebuah pabrik cat di kawasan industri Bunder Cikupa, Tangerang, Banten, Rabu malam ludes terbakar. Banyaknya bahan material yang mudah terbakar, serta sulitnya sumber air untuk pemadaman, membuat api cepat membesar. Sempat terjadi sejumlah ledakan saat terjadinya kebakaran. Ledakan juga berasal dari bahan kimia yang tersimpan di dalam pabrik. Dugaan sementara, kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus listrik. Kronologis, jadi kita terima berita tadi 19.15, ya karena informasinya yang terbakar ini cat, jadi api sudah bebas, kami sampai di sini. Bang, ini yang terbakar apa sih? Gudang apa pabrik, Bang? Pabrik cat, informasi pabrik cat. Jadi di Bandung bahan-bahannya juga ada bagian dari thinner gitu. Jadi, berapa gedung? Ada untuk yang terbakar 3 gedung. Belum diketahui adanya korban dalam kebakaran ini. Namun, kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Tangerang, Banten, Andrianto, RTV.